Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Bimo pada channel YouTube Bimo Corner. Pada episode kali ini saya akan membahas mengenai AHM resmi merilis harga Honda CBR 250RR edisi Samurai X Garuda. PT Astra Honda Motor atau lebih dikenal dengan AHM akhirnya resmi merilis harga Honda CBR 250RR Quick Shifter Special Edition Samurai X Garuda yang sebelumnya masih dirahasiakan oleh pabrikan berlogo sayap kepak tersebut. Honda CBR 250RR QSSP Samurai X Garuda sendiri memiliki desain dengan konsep akulturasi budaya Indonesia dan juga Jepang yang tersirat pada gambar samurai di sisi kanan fairing dengan warna merah dan juga Garuda dengan warna gold yang ada di sisi kiri motor. AHM sendiri mendapuk Honda CBR 250RR QSSP untuk head-to-head dengan Kawasaki ZX25R. Meskipun bicara power di atas kertas masih kalah, namun setidaknya motor ini, gen yang paling baru ini, masih bisa menjadi opsi bagi mereka yang menyukai desain tajam ala-ala CBR series. Menurut laporan dari Bapak Ignatius Didikwok, selaku General Manager Sales dari AHM, Honda CBR 250RR QSSP Samurai X Garuda ini bakal diproduksi sebanyak usia Indonesia saat ini, yakni 75 tahun. Begini kata-kata beliau. Honda CBR 250RR SP Quick Shifter Special Edition Garuda X Samurai, namanya terlalu panjang, kami produksi terbatas. Untuk tahap awal, kami sesuaikan jumlahnya dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kami berharap pilihan warna dari varian tertinggi dari Honda CBR 250RR ini dapat memenuhi ekspektasi konsumen motor sport di tanah air akan motor berperforma terbaik dengan fitur terlengkap di kelasnya. Sekilas tentang mesin Honda CBR 250RR QSSP Samurai X Garuda, yakni memiliki dapur pacu sebesar 250cc, 2 silinder, DOHC, 8 katup yang kompak. Ini dapat menghasilkan tenaga maksimal 30 kW atau sekitar 41 PS ya, di 13.000 RPM dan torsi maksimum hingga 25 Nm di 11.000 RPM. Mesin 250cc mesin 250cc 2 silinder ini memberikan kelincahan pada Honda CBR 250RR yang memperkuat performa dari total control. Sebagai motor lightweight super sport, bobot ringan dari Honda CBR 250RR SP Quick Shifter memberikan kemudahan bagi pengendaranya untuk menikmati pengalaman bermanuver yang lebih baik. Motor ini hanya butuh waktu 8,65 detik untuk mencapai jarak 200 meter dan mampu mencapai kecepatan puncak hingga 172 kpj. Lalu bagaimana dengan harganya? Kalau panjenengan semua menebak edisi Samurai X Garuda ini paling mahal dibanding dengan versi lainnya, maka jawabannya benar sekali. AHM sendiri membanderol on the road DKI Jakarta 76.700.000 untuk Bravery Red Black dan 77.3 untuk pilihan warna Honda Racing Red dan 77.7 untuk Special Edition Samurai X Garuda. Siapkah merogoh kocek dalam-dalam? Silahkan tentukan pilihan panjenengan sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Salam ngegas.